Ya, hari ini 23 Agustus genap saya 5 tahun bersama Pak Heru. Yang pertama saya pamit pada masyarakat Jawa Tengah. Terima kasih selama 5 tahun kami, saya dan Pak Heru didukung. Kami banyak kekurangan, tentu ingin kita perbaiki. Pak Heru tadi sudah menyampaikan kepada kita semuanya bahwa beliau mau pamit untuk meneruskan perjuangan untuk Republik ini, mau mencalonkan untuk legislatif. Saya insya Allah akan off kurang lebih 3 minggu dan kemudian kita akan berkeliling dulu ke banyak tempat termasuk Lombok, kita mau tengok saudara-saudara kita di sana. Dan insya Allah saya dengan Gus Yassin akan kembali nantinya pada tanggal 17 September. Mudah-mudahan ada banyak dukungan, mudah-mudahan masyarakat bisa memberikan catatan, kritikan agar Jawa Tengah jauh lebih baik. Pak Heru, saya menyampaikan terima kasih. Bantuan Pak Heru luar biasa. Kerjasama kita sangat luar biasa. Bu Heru membantu juga dengan hebat, khususnya untuk PKK, dan itu juga mengajarkan kepada istri saya. Dan masakan Bu Heru itu enak. Oseng-oseng, tempe, karo petik. Ya, ini yang akan bikin kangen nih. Tentu persaudaraan kita tidak akan hilang. Dan saya akan berdoa mendoakan terus-menerus. Terima kasih sudah dibantu, sehingga Jawa Tengah jalan-jalan lebih baik. Terima kasih banyak.